الذي ما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Terkadalah kita buat kerja agama ni. Pertama sekali dah kita kena pakai tilik di hati masing-masing. Sebab hati ni tempat Tuhan pandai kita, tempat Tuhan tengok. Nasrah ataupun pertolongan Tuhan, Tuhan tengok di hati. Dan Tuhan tengok di hati. Hati kita lah mana. Dalam usaha agama ni, ulama kata hati kita, kita kena bersih. Hati yang bersih. Apa hati bersih? Berarti hati yang tidak ada sesuatu selain pada Allah. Itu bersihnya hati. Tidak ada sesuatu selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala tak say dalam hati hamba ni we ada sesuatu selain pada dia. Ini perasaan ni nak we tubik dalam hati kita. Nak we tubik benda masi wallah, benda selain pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika kerja ni, Allah Ta'ala we semua ambiya, we semua nabi-nabi. Nah, we semua nabi-nabi. Maka awal lakahe ambiya usha, iaitu bersihkan hati. Pertolongi Allah Ta'ala terhadap Nabi Ibrahim, kau nak masuk dalam api tu. Maka bukit Allah Ta'ala tengok amal zahir. Sebab masa tu dia menaya deh, bukit amal zahir. Tapi amal dalam hati Ibrahim, tidak ada sesuatu selain pada Allah. Tidak ada sesuatu selain pada Allah. Walaupun Jibril mari tawa diri, walaupun malaikat-malaikat lain mari nak tak tawa diri, tapi Ibrahim tolak. Tak sih. Ah, setelah tolak tak sih itulah baru pertolongan Tuhan bersama. Habis tu dia hari ni tuan-tuan, dalam usaha yang mulia ini nak bersihkan hati kita. Tidak ada sesuatu selain pada Allah. Yang bagi rezeki, yang menghidupkan kita, yang matikan kita, hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia kehendak? Allah menzahirkan kudrat dia boleh buat sesuatu dengan tanpa asbab, dengan khilaf dengan asbab, semua Tuhan boleh buat. Kita bahasa kata nak hidup kena ada udara. Tak ada udara dah Tuhan nak hidup-hidup. Nak hidup kena makan ni, tak ada makan ni pun Tuhan nak hidup-hidup. Dalam hati kita orang buat usaha agama. Bahawa kita tengok Nabi Yunus alaihi wassalam tu wassalam duduk dalam perut ikan. Perut ikan ni tempat bahaya. Pas ikan hak telah Nabi Yunus alaihi wassalam tu wassalam, kalau kadar Nabi Yunus satu kan, dia boleh telah dengan suak sekaligus ni. Dia kena ikan besar cerak. Pas ikan kadar itu tu, Yunus ni manusia daging. Dia ala sejar wajah hati lebu. Tapi Allah Ta'ala selamatkan Yunus alaihi wassalam tu wassalam dalam perut ikan 40 hari 40 malam. Buat 3-4 gelak. Gelak perut ikan lagi, gelak patak laut lagi, gelak malam lagi. Tapi Allah Ta'ala selamatkan Nabi Yunus alaihi wassalam tu wassalam 40 hari 40 malam. Udara tak ada, makanan tak ada. Tuhan nak bagi kita nampak. Tak ada makan apa. Wa 300 tahun Ashabul Kahfi. Pada kita tengok Ashabul Kahfi. 300 tahun tidak ada makan. Tidur semata tidur. Berzahir mari. Gitu beli makan ni. Hisap-hisap duit makan ni. Tuhan kedai kata duit ni. Zaman Raja Zalim dulu 300 tahun lebih dah. Baru Fok Ya Sedar kata kita tidur ni 300 tahun lebih. Makanan suap makanan pun tak. Ais titik pun tak masuk le perut. Tapi Allah Ta'ala hidup. Jadi tuan-tuan, dalam kita buat usaha agama, hati seseorang yang kita usaha agama, Allah Ta'ala tak sewi ada sesuatu selain pada Allah. Ini bukan mudah tuan-tuan, bukan mudah. Yang kita ada bayarnya sifat kan, benar ni nak masuk. La ilaha illallah yang kita ucap ni, pertama sekali tu tak apa, kita ucap betul.
Yang kedua adalah hati kita nak tolak. Kata yang bagi munafa', yang bagi mudarat, yang bagi segala-gala hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang dulu ambil alaihissalam wassalam, mereka panggil tak nampak apa hak zahir ni. Ya nafi, hak zahir ya nafi. Hak mata pala tengok ya tak panggil ya tak yakin. Ya yakin apa hak Allah Taala janji. Kita tengok dalil Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Orang tanya Syafi'i, berapa kaki kuda hak mu naik? Dah, dengan mata tengok kaki kuda 4, dengan pengalaman kaki kuda 4. Tapi dia turun bila? 1, 2, 3, 4. Oh, 4 putang weh kaki kuda. Orang tanya kata Syafi'i, kenapa kamu tak jawab? Lu dah kata 4 putang. Mu tak tahu ke kata Tuhan tu kuasa. Tuhan boleh buat kaki kuda jadi 3, boleh. Tuhan boleh tambah jadi 5 pun boleh. Tuhan boleh buat jadi 2 pun boleh. Aku tak tahu kata Tuhan ni kuasa tahu mana. Ini tentang kerja kita. Kerja kita yang usaha di hari ini tak sewi ada dalam hati kita sesuatu selain pada Allah. Itu dalam hati. Jadi Tuhan cemburu ni lebih pada isteri kita cemburu kita lagi. Dan satu masa ketina ya ada buah klik tengah malam bayar ya tak nak jual, demo nak jual tanah tapi kita 200,000. Pak Ketina yang kata beli ya. Ah, beli tu boleh tapi duit ada 100. 100 lagi nak cari tak boleh. Oh ya tak bermolek. Pak Ketina yang kat belah hilir kan. Kata mak jual tanah boleh lah 2 juta. Ah molek kata kita esok pergi beretai duit mak. Bawa bangun pagi esok tu nampak Ketina muka tak manis. Kena nampak muka tak manis. Kata tak ada arum. Tak ada arung behel dah. Ah nanak-nanak tak si. Kalau itu pergi beli kedai tak ambuh. Ah kawai pergi beli dia motor air tak si. Ah kat mana main-main kelahi pagi hari ni. Main tak ada buku pun. Dari buk pun tak. Apa panggil gelak-gelak pun gelak awal pun tak hujan turun ni pelik lah. Ah yang tak ada buku. Ah buku pun. Semalam mimpi kata. Mimpi kau. Mimpi demo tua angka apa? Gi bini lain. Ah, bini terakhir kata belana. Ah, tu tak leh mimpi hane, mimpi hal lain tak apa. Tu tak nampak tak? Orang tina cemburu ha kita supaya tu dah. Kadang-kadang muka tak mani. Apa? Atau dia muak biar dia akan milih tak dia. Ya no. Kesemilai tak dia. Oh mu adik ku klik betul adik demo tak apa. Tak nampak tak? Jadi Allah Taala tak sewi ada dalam hati kita lebih daripada bini kita cemburu pada kita lagi. Tak nampak tak kata tu hewat langit sore dia ya. Tu hewat bumi sore dia ya. Tak ada kasi dengan apa ya. Matahari tu hewat sore dia ya. Lembu, kubah, rimah, semua tu hewat belaka. Matahari, bulan, bintang tu hewat belaka. Lepas tu nak tunaikan hajat kita sikit sebanyak tu nak tunai tak boleh. Jadi kita dah harap pada kebun, harap pada kerja, harap pada anak, harap pada tu. Hak tu lah tu murih lah hati kita tu. Bukan tu tak sewi buat kerja. Tapi hati kita ada selain pada dia tu. Ada memanglah tu kita orang awam tapi hak tu tak si ahabba bersangat te kasih kat bini budak oh kasih kat harta budak oh kasih kat saim budak oh kasih kat kerja buat budak oh bersangat te tu tak si hak nak bersangat te kasih hanya pada Allah. Mereka orang-orang dulu tu mereka bangunkan agama dengan sebab hati mereka bersih. Apabila iman hati mereka bersih maka amal-amal akan zahir kemanisan. Pahala ni tuan-tuan kita nak ayat kemanisan dalam amal tak boleh. Tapi orang dulu mereka dapat kemanisan dalam amal. Yang kita dah dengar amal duk bayar kali-kali tuan-tuan pun duk bayar sendiri, berdengar bayar semua. Sahabat seorang kan. Masuk nikah malam yang pertama. Dek minta semayan 2 rakaat. Nanti ni atas maya, 2 rakaat lama lah, mana 2 rakaat lah.
Gambar tak dua rakaat? Kata nanya apa yang kata? Bayar ya dua rakaat. Lepas takbir, lepas pada iftitah, lepas pada fatihah, baca surah-surahnya. Orang tina seolah tak ada tengok je, ada je mungkin tak ada di zaman tu. Tengok je kita apa faham, mudah faham. Ah, pukul 10, 11 dah tak berhenti lagi. Dua rakaat kawan. Pukul 12, pukul 1, pukul 2. Bila ia berhenti? Berhenti semaya dua rakaat. Apabila dengan bel subuh di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dek berhenti. Bila nak semaya sajid. Soalah tak bina yang tahu, belaki pening. Masuk semaya semata ni. Nampak tak? Pak kita nak hurai lah mana, kemanisnya mereka. Buka-buka bining baru, buka bining kata nikah 30 tahun, 40 tahun, anak 45 ni. Buka bining nikah 20 tahun, 15 tahun. Malam pertama. Malam tu, malam pertama yang minta dek minta semaya dua rakaat, bini nyata semaya. Ya semaya, hingga siapa, orang best subuh. Kita nak ulah begitu pahalah mana, kata mereka dapat kemanisan dalam amal. Bahasa saya kata, kuam arif aroy, dalam amal. Kesedapan, kuam sub, dalam amal ni, mereka dapatlah. Bukan semalam, malam esok pula, dek. Semaya dua rakaat, ada yang tak maya. Ada pihak atas maya itu, tak, siapa cerah. Bermalai esok, maya dua rakaat, maya lah, baru cakap. Siapa cerah pula. Tiga malai itu, tiba tiga malai jumpa dengan berjalan kan. Ya, ya, laki-laki ni, si suami budak tina ni, hak Nabi kira. Sebab ke apa? Budak tina ni kata, ya Rasulullah, ambo ni wasa atas apa dah nak bersuami, carilah suami kepada saya boleh sore. Tapi suami hak juruh lah. Ha, tu hak Nabi cari, juruh tak juruh. Juruh tak juruh tu tak tengok. Boleh lalu pagi hari yang keempat tu, semalam, dua malam, tiga malam, hari yang keempat. Pagi lah. Tina tu lalu depan Nabi. Nabi kata, mai kat nesta itu, Tina. Lahana tak laki hak Nabi kira. Suami hak Nabi kira. Budak ni kata, ya Rasulullah juru benar. Juru sungguh. Eh Nabi kata, kat mana ni juru benar juru sungguh ni? Dah juru benar juru sungguh kat mana? Tahu, tanya je sendiri ya Rasulullah. Lagi lah. Bodoh start je pergi. Tina ni pergi. Budak Tina ni pergi. Suami dia pergi. Nabi kata, rana-rana setah weh. Ada benda berita pelat sikit ni. Ya pun mari. Gapa yang Rasulullah? Ni, harga tina mengoyak kat ku saat ni. Juruh benar membuku pun. Baru royak pun tiga malam dah duduk dengan harga tina. Harga tina ataupun juruh benar mu ni. Buku pun. Kata, ambo masuk bah minta semaya dua rakaat. Lepas tu, harga tina weh. Pahamu semaya. Siapa subuh? Malam yang kedua, siapa subuh? Malam yang tiga, siapa subuh? Ah, Nabi kata, ning lah. Hak isteri mu kata juruh benar tok laki hak Rasulullah kira kepada ambo. Tu nampak tak? Kemanisan dalam amal. Patut kalau kemanisan dalam iman sungguh tu nak kira tak leh. Dan kemanisan dalam buat usaha agama tu lebih-lebih lagi. Sebab dakwah ni yang panggil ad-dakwah ummul faraid, dakwah ibu segala fardu. Ad-dakwah ummul hasanat, dakwah ibu segala kebaikan. Belum pada dakwah semaya tak ada. Belum pada dakwah puasa tak ada. Belum pada dakwah haji tak ada. Belum pada dakwah semua tak ada. Tapi setelah ada dakwah baru semaya ada. Semaya ni tu tahun Nabi dakwah tahun yang keberapa? Tahun yang ke-10 baru semaya. Semua tak ada amal. Sabit tu dikata, ulama kata ad-dakwah ummul faraid. Dakwah ibu segala fardu. Dengan sebab ada dakwah ni lah, ada semaya, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada hukum-hukum agama Allah Ta'ala. Ad-dakwah ummul hasanat, ibu kebaikan. Kebaikan, macam-macam kebaikan dengan sebab dakwah. Tuta, semaya sedap tak lah ni? Sedap sahabat lah, kita tak ada lah kita ni. Kita yang tak ada sedap pun, maya panggil kosi malah dengan rajin je apa kita. Kau rajin tu, semaya sunat, maya apa.
kau malah kau Allah. Hak fardu pun gantung tali setiap. Nampak tak? Kau malah lagi ya? Fardu pun gantung tali setiap. Tak kata tapi lah hati kegoh lah ngegoh panggil hati. Tak kata luar. Kita ahli masjid dah. Di luar tak kata tapi lah hati tu. Asal apa dah? Nampak tak? Tapi tak kata lah, tak kata. Tapi kegoh lah hati tu ya tu baik. Betul tak? Ni kecek baik orang start. Saya kecek baik orang lain lah. Kecek orang sungguh lah. Orang panggil kuang pencing sungguh. Tak ada lah kata eh. Kena mulut tengok jeh mata ni. Ni nak nak Zohor ni, nak kesemaya. Apa ke? Nak asar apa ni? Nak asar ni. Kena mu nampak kelah kesah itu lalu. Ha, tak boleh maya asar. Eh nak ngorek ni nak tak ada tu tak. Tak. Kemanisan ni, kemanisan dalam anak kepada dakwah ni, sahabat boleh tinggal isteri duk tak kati. Takbir semaya dua rakaat, yang siapa? Orang be subuh di masjid. Pak kalau ngada awas diri tu teh. Allah. Hak ni tak ada anak kecek tu. Duk berkelaming dengan isteri atas kati. Atas kati. Duk berkelaming dengan isteri. Malam waktu malam. Bunyi hari hayya ala jihad ataupun siang hari ikutlah. Hayya ala jihad. Tu ya ya gitu ke. Ngada tak ada mandi junub mandi pagi. Gitu tempat medan pertempuran. Bagi siapa akhirnya syahid dia mati. Bos sudah perang syak dia, sudah perang syak. Nabi kata tengok mayat-mayat sahabat. Dia kenal dia, mayat sahabat mana? Tak teratur. Tapi mayat seorang ni pelik. Nabi perhati lama, sahabat pun duk tengok Nabi perhati. Lepas tu sahabat boleh menyaksi air titik daripada rambut sahabat ni. Nampak air. Apa ai? Hengo Nabi, Nabi senyum, Nabi senyum, Nabi senyum. Akhir Nabi paling kat lain. Senyum patu paling kat lain. Berlepas kembomi mayat-mayat semua sahabat, maka sahabat lain ni tanya Nabi, ya tengok pelak-pelak ya tanya. Tengok hadis bulan Ramadan, Ka'ab bin Ujrat. Nabi naik mimbar, Nabi kata amin. Nabi naik mimbar yang kedua, Nabi kata amin. Nabi naik mimbar yang tiga, Nabi kata amin. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami dengar daripada kamu pada hari ini tak biasa dengar lagi. Apa ya Rasulullah? Ha, hadis tu. Ha, tengok Nabi kata, aku naik tangga pertama, Jibril mari, naik yang kedua, Jibril mari, naik tangga yang tiga, Jibril mari. Ah, baik. Tuan-tuan yang mula, sahabat pun tanya, ya Rasulullah, kok mana nampak mu senyum patu mu paling kok lain mu tahu dak sahabat seorang nama gie ke mu tahu dak sebab Nabi ya tahu mu tahu dak kata yang mari di medan perang hakada dia berjunuk tidak mandi junuk lagi patu yang sunah mu tahu dak Allah Taala muliakan jenazah dia mandi syahid ni tak ada kena mandi tapi junuk dia tu kena mandi. Maka Allah Ta'ala perintah kepada malaikat suruh ambil air di lagu kausat untuk mandikan junuk dia. Oh, sabit pun ambil nampak air bertitik. Haa, jalan dah. Pahak Rasulullah suka? Tak suka kat mana anak bidadari-mari puluh-puluh, ribu-ribu orang duduk. Suami saya, lemah-lembut suami ambil. Hak tu mari buat yang gagah sikit. Mari buat tu hakku, hak saya. Hingga berubuk nak ni, nampak poha-poha putih, apa poha hurun in anak bidadari. Nabi kata, aku malu sangat, paling kau lah. Kita nak kita nampak lah mana. Habis tu dia hari ni, kata, kerja dakwah, kerja Nabi, kerja dakwah, kerja besar. Tapi ingat sebab hati kita tak buka, kita tak boleh nampak, kata kerja dakwah ni kerja besar. Bahkan kita nampak kerja dakwah ni, kerja orang tak ada kerja. Kita wasa kata ni kerja orang-orang tak ada kerja. Padahal kerja ni kerja anbiya, bukan kerja nabi. Nabi kelimah mufrad, tapi anbiya, nabi-nabi. Semua nabi-nabi. Lepas tu setelah kita buat kerja ni gapo tu hawe tu teh? Perubahan kehidupan kita. Boleh tengok perubahan kehidupan kita. Dulu baik mana kita dah belum pada kita dakwah, setelah kita dakwah terubah kita lah mana. Habis tu kerja ni tu teh ubah keyakinan kita.
Tuhan we hati kita harap dengan Tuhan, minta dengan Tuhan, apa saja deh kita ngaduha kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad ibn Jabal, "Ya Mu'ad, jikalau kamu takut, hendaklah kamu takut kepada Allah." Takut kat Tuhan. Kita takut macam-macam tu deh. Takut deh kalau orang-orang tino takut kok gelak. Bermalam tak pergi sana kena gelak takut. Takut kok gelak. Orang duk beringat-beringat takut macam-macam. Kadang-kadang takut kok panggil gapo perih-perih, waso perih kok orang takut juga. Maka Nabi kata, "Ya Mu'ad, kalau kamu nak takut, hendaklah kamu takut kepada Allah." Jangan takut. Habis tu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kerja agama, ubahnya keyakinan ni tengok agama ni masuk setiap lapisan umat di zaman tu. Tengok orang tino ada agama. Tengok pemimpin, pemimpin ada agama. Tengok orang kaya ada agama. Tengok orang alim ada agama. Tengok orang awam ada agama. Tengok poli, koli ada agama. Tengok hamba, hamba ada agama. Setiap lapisan. Hengok budak pun tu teh kesel agama yang ada orang tua masuk juga dalam budak. Satu masa budak tino sore, orang tino sore duk pinggang api, pinggang api pakai kayu halus-halus deh, pinggang api pakai kayu halus-halus. Bonyala kayu halus tu, ambil kayu besar tukung. Wi lekat deh, wi jadi baro. Anak ya, anak dia 7-8 tahun. Tiak. Tak. Maya kata, "Tiak apa be?" Ataupun adik. "Tagi masak roti, mana nak masak ni? Tagi masaklah makan ni, mana nak masak ni? Tiak apa?" Ya teman, buka orang tiak supaya maduk royak. Maduk royak mah pihak kata orang lapar nak makan ni. Pah adik tiak buku apa? Orang tiak ni takut pelik hari akhirat esok nanti tu heboh budak halus-halus dulu dalam nako, buah nyala molek tu baru buh orang besar supaya ngamak pingat api. Lepas tu learning. Budak kodin ni nak pandai fikir apa? Sebab apa budak tak kesel? Orang tua fikir apa? Habis tu setiap lapisan zaman tu tu setiap lapisan ada agama. Budak tino, budak tino kita kita ada wasa kata budak apa? Budak jatuh dah, warung jatuh tu jadi nampak joli teruk sangat dah. Tapi budak tino lebih hebat lagi tu tu. Ni saya ambo banyak orang kenal tapi ingat ambo ni rapat benar lah. Dah baboli baboli cik guli nyatuh di pebung. Dia duk buka bambak budak jatuh ni dalam dekat-dekat dengan 10 tahun. Budak jatuh warung kan. Dalam 200 orang, 300 orang ambo biasa kita target. Biasa kita nasihat kepada budak-budak dia. Dia buka budak tina. Buka budak tina tak apa 2 tahun, setahun lebih-lebih. Maka debeng lebih pada orang jatuh. Kalau orang jatuh 200, tina 300, tina 400, 500 dah. Duk bambak dia gini. Tuan kena ingat lah, orang juruh jatuh lah mana, dengan orang tina juruh, Nabi SAW beritahu, orang tina yang solehah lebih baik pada orang jatuh yang soleh 70 orang. Dan akah juga dengan hadis ni, Nabi kata, orang tina yang tak baik lebih jahat pada orang jatuh yang tak baik 70 orang. Sampai berlaku fitnah besar-besar tu, tuan. Berlaku fitnah besar-besar. Enggak sebab orang tina berlaku. Tuk ada duduk dalam syurga, haid nak tubuh dalam syurga, orang tina. Tapi apa orang padu tu tadi hari ni buat orang tina. Bal'an ibnu Ba'uras jekar dah nak masuk syurga ibadat, tapi enggak sebab orang tina Allah Taala tukar we jadi ahli neraka. Tapi dia hari ni kita wasa tamada, wasa biasa, wasa tak apa. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kullukum ra'in, kamu semua adalah pemimpin. Kamu kena tanggungjawab atas pemimpin kamu. Kita radak mukim ataupun kita radak muban, kita radak qaryah, kita radak kampung, ha? Tanggung kampung. Pas Nabi kata kullukum ra'in, kamu semua pemimpin. Kalau tak ime sore ya, tak khotik sore ya, tak bila sore ya, kan makan 12 orang aja. Tak menenebe sore-sore aja. Nayuk ambotor sore-sore. Nabi kata kullukum ra'in, kamu semua pemimpin. Berarti kata kalau kita orang di bawah kita, kita sebagai suami, ha, dia sebut kata suami, kita ada isteri. Sebut kata kita ada orang panggil ayah, orang panggil abah, orang panggil abu. Berarti kata kita ada anak. Ha, jadi
di bawah kita itulah kita sebagai pemimpin orang bawah kita. Ha, pemimpin ni kena tanggungjawab. Kita wiga potik kat isteri, kita wiga potik kat anak, kita wiga potik kat makmum kita. Semua kena tanggungjawab di hari akhirat nanti. Lalu tak apa tu tadi dia menyerah makan sedap, ketuk sedap, berak sedap. Tapi akhirat esok boleh sedar lah. Hey, suami kepada Jamilah. Hey, suami kepada Aisyah. Hey, suami kepada Fatimah. Hey, suami kepada Umi Kulsum. Allah Ta'ala akan tanya satu demi satu. Lepas tu tak apa, belum pada mati, mikir dulu. Gopo tak kita wikak isteri kita. Gopo tak kita wikak anak kita. Gopo tak kita wikak makmum kita. Tuhan jangan lah, semua ni Tuhan akan hisap kita, Tuhan akan tanya kita, kecuali dengan rahmat Tuhan hisap mudah-mudah. Tapi Nabi suruh doa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Nabi hajar kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata, ya Aisyah, kalau Allah Ta'ala tanya soal aik hamba-hamba Allah Ta'ala, tak ada sore pun temu dengan keselamatan, semua binasa. Semua binasa. Allah. Takut terbara genung, takut tetap takut. Akhirat ni kena yakin kata lebih pada esok lagi. Akhirat ni. Esok hari apa? Esok hari Selasa. Tapi akhirat lebih nyata pada esok lagi. Apa tak? Kita jangan dia buat sedap lah. Kata akhirat lama lagi tak. Lebih nyata pada esok lagi. Esok hari Selasa. Kalau berlaku kiamat malam ni, hari Selasa tak ada. Tapi kemat tu tak cerak. Ha, di situ Allah Ta'ala baki. Oleh hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala baki setelah Isra' fi syuk sangkala yang kedua. Maka tumbuh seperti mana kulak tumbuh daripada bumi. Allah Ta'ala akan baki. Semua Allah Ta'ala hipun. Allah Ta'ala tukar pula bumi temaga. Matahari sejekar dengan pala. Allah Ta'ala akan soal satu demi satu. Hingga sahabat kata, ya Rasulullah, amma tak pahit. Lah mana tu soal. Nabi kata gini. Kalau mu nak rasa nampak hak sungguh, mu buat klik buat tepung. Soalnya kata buat tepung, buat makan ni ikutlah. Esok mu panggil semua fok-fok Madinah. Waktu tengah hari, pihak tengah hari. Mu panggil semua. Tak apa. Mu panggil mari hari. Buat mari, Nabi soal. Atau tepung pertama nama apa? Ataupun makan ni ikutlah. Gula pertama nama apa? Ya rakyat nama. Kalau kita, pasal kita agak gula kuning. Pas buh gapa tak? Bawai. Buh gapa tak? Kuah. Buh gapa tak? Kunyit. Buh gapa tak? Usai lugu. Baik-baiklah. Dengan sate, dengan gapa syak. Tetek dah. Supaya dengan amur ni biasalah. Bayar rakyat tetek sebab amur duduk biasa kecek. Pada tetek tak biasa kecek. Mari kecek dah boleh. Salah. Nga malu, nga ketang, nga. Kadang-kadang tengok orang yang supaya madu. Blah. Pah ni kecek hok sungguh ni, kecek hok sungguh. Nabi tanya, gula apa? Gula kuning. Buh gapa? Kuah. Buh gapa? Kunyit. Ya kah? Kalu sara. Ah, Nabi kata tak apa dah, gula yang keluar habis lah. Yang pertama habis. Yang keluar. Namo, ahaya tu gula merah, gula kuning ikutlah. Bapak nak tanya-tanya, ya kek tangi. Ya Rasulullah, amo pehe dah kampung akhirat. Ni panah sebab Nabi suruh pecak apa? Pecak kasut, naik atas batu, we orang tengok semua. Ya tepehe dah ya Rasulullah kampung akhirat. Ni. Hak tanya ni Nabi tanya, hak amo boleh jawab sebab amo buat hak sungguh. Tapi tanya di hari akhirat tu soal. Hak molek tak apalah. Ha, mae. Ngorek tepat apa ni? Tepat ruo. Mung dak apa? Mari bayar setan. Orang dengar agak lah 30 orang 40 orang tak apalah. Ha, mae. Tepat tu pula mung dak apa? Ha, tepat tu hak buat jahat tu nak wayaklah mano? Dak apa semua ambiak ada. Semua ibu bapa kita ada. Semua hak kita kena ada. Nak wayaklah mano? Tuan mikirlah sahabat kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hisaplah diri kamu dulu sebelum kamu dihisapkan. Hisap tengok. Kalau cek learning gak tuan, barang kita nak ambil gapa, buat perakan tubuh kita, ambil gapa.
Nak kata le kubur, Allah Ta'ala selamat kubur. Le kubur ni satu baca tabarakallazi dengan alif lam min jadah di antara ngorik dengan isya. Ni nak perakkan tubuh kita. Dan semayat tahajud waktu malam. Nak perakkan tubuh kita. Patu semayat berjemaah lima waktu nak perakkan tubuh kita. Pacik mari. Hasibu ni hisap dulu kita. Nak ambil gapo nak perakkan nak selamat le kubur. Wara tete akik tangi wasa kata kawe wasa harap dengan semaya kawe. Tak ada sore habuk ni. Pas apa tete duk diye tok sewak gopo. Duk diye, tanya remo lah ana kawe gitu. Pas tu mati cerak. Pas tu siap pe mati gitu. Tak leh tete kena update. Nah, kena update. Kah budak pakakan laping tak apa, bab besar tak leh pakahlah. Kah budak pakak pempoh tak apa, dia besar pakak pempoh. Emak tak apa. Emak tak enak pakai pempoh dah. Orang uzur teruk alih tu dah. Tentang nampak tak? Dia pakai pempoh masa tu, orang panggil uzur teruk. Alah. Ha, tapi tu kena update dari kehidupan kita. Ni total kita tahun berapa ni? 1442 Hijrah. Jadi tahun kita ni, kalau kira dengan umur kita, kalau dulu 40, tahun ni 41 lah. Kalau tahun lalu 40, tahun ini 41. Kalau tahun lalu 42, tahun ini 43. 43 ni nakok dengan umur Nabi lah. Lepas dia umur Nabi 43, Nabi buat apa? Buat kerongkang ke kecakan. Atau tak jawab lah hati ya. Buat kerongkang ke kecakan rekan. 43 mati lah Nabi. Lepas tu tak, umur 43 ni umur hak Nabi SAW, hak meninggal dunia. Lepas kita pun tak lama lah. Ha, tapi tu hijrah sebenar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tak ingat. Hijrah sebenar bukan gih nari ke nari. Hijrah sebenar bukan cangwak ke cangwak. Hijrah sebenar bukan hari demi hari. Hari ni hari Senin, esok Selasa, bukan. Hijrah sebenar bukan bulan demi bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah. Bukan. Nabi kata, ini ulama kata jasad hijrah. Ya jasad. Sepuluh tubuh kita. Ni jasad. Tapi tubuh kita hak mana? Kita sungguh hak mana? Hak tak nampak tengok. Ha, macam itulah. Hak kita bila saat ni dia panggil jasad hijrah. Tapi ruh hijrah ke apa? Hakikat hijrah ke apa? Ubah kehidupan kita. Ubah keyakinan. Duk yakin pada asbab, gih yakin pada Allah. Duk yakin kepada kehidupan macam-macam kehidupan, gih yakin kepada kehidupan Nabi. Duk fikir kehidupan dunia gih kepada kehidupan akhirat. Itulah orang panggil hakikat hijrah yang sebenar. Soalnya kata tahun ni kita malas sangat amalan, tahun ni kita ubah sikit. Ah, dulu kita duduk dengan orang tino kasar-kasar. Ah, lain ni kita ubah sikit. Tuteh deh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setahu aku, deh kata Aisyah radhiyallahu anha, orang yang paling lemah lembut dengan isteri adalah suami aku." Dia suami Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuteh kita ni pelak deh, orang tino kita semua berlaku. Padahal tu tebah dah ngaji fiqh eh. Kita hok duk ngaji-ngaji gih. Deh, kita peringat semula deh. Semua tu hok orang tino wak atas kita belakang tu. Nampak tak? Nyapu siapa? Kita. Buang siapa? Kita. Basuh pinggir kita. Nanak kita. Nyusu anak kita. Duk, orang tina duk wis susu. Eh. Kalau yang minta upah kita kena wui. Kena wui. Tapi tu almarhum bayar kata tiga kara orang jatuh kena buat hari-hari. Hari-hari. Tiga kara. Sebab benda ni fardu untuk kita. Kalau ia tak maaf. Ya kita ni dua tu tak ingat. Hablum minallah wa hablum minannas. Hak kita dengan Allah, hak dengan sesama manusia. Kalau bab fiqh dia panggil apa? Hukukullah dengan hukukul ibad. Hak kita dengan Allah, hak dengan sesama manusia. Hak dengan Tuhan, hati bersih. Jaga hukum hakam Allah Ta'ala. Hak sesama manusia apa? Pertama sekali, kita jangan tengok orang jauh lah. Hak pertama sekali, kita dengan isteri. Isteri dengan kita tu hak. Dia panggil hukukul ibad. Apa hak kita dengan isteri? Semua kita kena bayar belakang tu. Tapi orang tina kermatkan kepada kita. Alhamdulillah. Tapi apa tak kita? Terima kasih pun tak pandai. Kita orang jadi orang jatuh ni.
Halal lah, tak boleh kata nanak hari pun berat mulut juga. Dia nanak hari setahun sekali tak apa, dah ambil hari raya. Terima kasih kat aku, tak boleh moh. Terima kasih kat apa, ayah. Nung lamung duk buat berlaku aku, tak ada buat apa sekarang. Orang tak ada apa, ingat ayah. We ada oleh kita ni. Niat tu dah, insyaAllah dah. Lepas tak apa lagi tu, teklip bekan pula tu. Ah, tu panggil kalau nak kata bodoh tu tak leh dah, tak jidik. Padahal katina belaka, kita belaka tu, kita belaka. Ah, sabit tu orang tua kita kata, hok kalau boleh buat dah, tak leh buat pun tak ada depa. Kalau boleh buat tiga perkara si suami kena buat terhadap isteri tiap-tiap hari. Pertama kena semayah hajat. Ayat apa? Ya Allah, aku pemimpin kepada isteriku. Aku memimpin kepada anakku, mu tunjuk jalan aku, ya Allah, nak pimpinlah mana we anak isteri ku ada agama. Biasa dak tu telagu tu. Nak kelik akhirat lah mana. Jangan kelik lagi tu, insyaAllah dah. Bila mau mati dulu lah, kita ke dulu. Nak kelik lah mana. Nak kelik lah mana main duk lagu ni. Kita memang dah nak pimpin payah, tapi minta minta dengan Tuhan dulu, ya Allah. Maya hajat dua rakaat. Ya Allah, aku ni suami kepada isteri. Sebut kata isteri ada anak. Tapi ku ni jahil nak pimpin biningku, nak pimpin anakku we ada agama, ya Allah. Mu tunjuk ajar, ya Allah, baik mana, ya Allah. Nak we isteri ku ada agama. Sebab ku kena tanggungjawab akhirat esok. Kain cak sepik ku we, selipar ku we, makanan ku we. Tapi agama ni ku tak reti nak we lah mana. Mu tunjuk ajar, ya Allah. Ini pertama. Yang kedua, kita kena minta maaf. Sebab apa ni? Nak jaga hukum saat ni. Sebab kalau dia tak maaf, kelik akhirat esok, kita kena ni. Katong hak ni. Kena ni. Habis tu, cara nak we lepas ni, minta maaf dia. Yang ketiga, kita isteri, kita sebagai suami ni, kena bagi maaf. Apabila isteri kita minta maaf. Sebab apa isteri kena minta maaf? Isteri nak buat atas kita tak boleh juga. Taat dia boleh tak? Tak boleh. Kita kata duduk bangun lalu je. Kanan kiri. Kiri kanan. Depan anak undur lalu. Dia kata depan mula anak undur. Itu lah orang tina pun. Hanya dia nak buat tak boleh tu. Lepas kalau segi hormat tak ke mana. Tengok dalam kitab Muhimmah. Amo dak baca kitab Muhimmah wek ai kampung dan kita berkena dengan Jawi ni lah, berkena dengan orang tina dengan isteri dia. Tara mana kehormatan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kalau si suami kok hidung ni tubik nanah. Kok hidung ni tubik darah. Pastu bukan gi sapu dengan tisu ataupun kain. Gi sapu dengan lidah, ya gi jilat we cuci nanah tubik kok hidung tu. Tu pun tak padai lagi kehormatan si isteri kepada suami dia. Tapi ya boleh buat. Nak cari mana? Gepok utah ke sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun nak sujud. Nabi kata tak leh. Makhluk tak leh sujud sama makhluk. Benda kena jadi tak leh sujud pada kena benda jadi. Makhluk hanya boleh sujud kepada Allah. Nah. Manusia ni lah boleh sujud hanya kepada Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya sahabatku, jikalau makhluk boleh sujud kepada makhluk, nascaya kui isteri sujud kepada suami mereka. Tapi ya boleh buat? Tak leh. Segi taat tara mana sahabat taat tu atas. Pastu ganjaran tara mana sahabat taat. Beristeri dia ya nak pergi keluar di jalan Allah. Maka suami kata, ucapkan kepada isteri, kata, tak usah pergi kana lah. Masa abang tak ada rumah ni, kecuali keliling kelala rumah kat jiran kat ni lah, tak apa lah. Kalau kampung kita ni, tapi jauh-jauh tak usah pergi. Apa isteri dia, kampung jauh pada Madinah. Ya pergi. Dua, tiga, empat hari ya. Okey, mari turut. Di satu kampung lagi, mari turut. Mari turut, ayat apa? Itu kalau panggil pok-pok ikutlah kak long ke kak long, tetah ke tetah. Nung tak ayah teruk ni. Orang-orang dah mari tengok nampak teruk benar. Atau tak apa je nak kelik. Dan mana hak mari teruk pun kelik. Ya boleh nak kelik, pergi jumpa dengan Nabi. Sebab suami dia izin pergi dekat-dekat ni kan, jumpa dengan Nabi.
kata, "Ya Rasulullah, ayah sakit." Pas Nabi kata, "Wak, apa? Klik tengok lah." Hak tu mari nak tanya Nabi. "Hak kat mana?" Bermolek suami pergi di jalan Allah, keluar di jalan Allah. Maka suami ucaplah sepatah ruang, kata, "Tak usah pergi kana. Duduk kau ni jadilah." Patut ambo nak mari tanyalah, nak klik di kampung ni boleh ke tak? Nabi jawab ke apa tu? Nabi kata, "Turut suami kamu tu lebih baik." Ha, nak cari mana tu? Nak cari mana? Korek dengan meko tak temu ni. Gih tak goyak, sudah tak tahu gih bila pula. Ha, ni nak goyak di hari ni masyarakat kita. Pakalu hak pasang goyak ni dia panggil cuy, darak mu. Ni masyarakat yo betuk ke di hari ni ni. Bukan kata orang awam biasa, di kalangan orang ilmiah pun jadi pengaruh benda ni kata. Jadi pengaruh benda ni. Tak apa. Bodok sehari dua hari pula orang mari turun. Hei, kata mung tahu dak. Kena. Ajah sakit teruk ni, waris-waris jauh mari belako dah. Ada mung sore tak kelik. Oh, budak orang tino ke. Tu be ai mata ingat kau ayah duk didik dia masa kecil, duk bela dia masa kecil tu. Tara mana ni? Hubungnya daging darah. Tak apa. Kata dia nak kelik, tak apa dia nak kelik. Demo ni pun kelik ke, dia pun kejumpa dengan Nabi. "Ya Rasulullah, ayah hamba teruk benar dah demo mari royak." Lepas tu waris-waris pun kelik mari belaka. Ambo sorang tak ada. Pas Nabi tanya, "Suami mu adalah ada?" "Suami tak ada." "Pahlahana ya Rasulullah." Nabi kata, "Turutlah suami itu lebih baik. Turut suami lebih baik." Alah, tuan-tuan berapa kau hati ya, perah. Ni segi ta'at, ta'at. Apa boleh buat tu, boleh ta'at. Ayah tu, habis waris-waris kelik. Apa? Kali yang tiga pula, orang yang mari turut, orang tulah. Jadi marah lah, murid. Hey, kali pertama, mu tak kelik. Kali yang kedua, mu tak kelik. Mu tahu tak, ni ayah mati ni. Dia sebut kata ayah mati, seolah kata lipah belak lah air mata ku tu. Tetap apa, dia nak kelik, dia nak kelik. Mu kena kelik sungguh. Yang pula, kelik-kelik sungguh. Kalau itu teruk benar lah mu. Pergi royak kepada Nabi SAW. Nabi kata, "Ya Rasulullah, ayah meninggal dah. Amba demo suruh kelik lah." Nabi kata, "Suami mu?" "Suami tak kelik lagi." "Apa suami kamu pesan?" Kata, "Tak saya pergi kano." Maka Nabi kata, "Turutlah suami kamu lebih baik." Pia royak kepada budak tina ni. Radak mana tu teh? Radak sayyidul mursalin, asraful makhlukat, habibullah. Royak kata, "Turut tok laki kamu lebih baik." Pia tok laki ni. Pas pia si ayah tu. Tak kelik tu teh, ya dengar Nabi royak tak kelik. Tu. Seolah tak koci pintu rumah, nanti ya Allah. Sebenarnya aku nak kelik tengok, tapi ni Nabi sendiri, kekasih kamu sendiri royak tu, turut tok laki tu lebih baik. Nabi royak dah, aku nak caya pia lagi. Nak caya kat pia lagi. Nabi royak dah, kita mengaku kata Nabi kita. Dialah pemimpin kita. Dialah cari kita di hari akhirat esok. Nabi royak dah kata turut tok laki lebih baik. Nak ambil gapa lagi, hurai bagi kita pahal. Ha. Habis tuan-tuan nak menampak tak? Tak apalah. Hak ni pun upacara mandi mayat, semaya jenazah tani. Buat malam hari tu. Waris-waris hak jauh-jauh tak kelik lah. Ada hak berkat, ada hak banyak umur. Ayah dia ni, tu hewi mimpi. Ayah dia ni kelik mari dalam mimpi. Hak waris-waris dia hak duduk hidup atas dunia ni. Mimpi lah mana? Alhamdulillah, kacak lah mimpi dengan hak yang mimpi tu lah. Ya ni dapat keselamatan. Pak orang mimpi ni tanya, "Buku apa mu dapat selamat?" "Semaya kamu ke, poso kamu ke, haji kamu ke, semualah dak bila-bila." "Semua dak," kata. "Pas selamat kamu dengan berkat anak tinaku taat kepada suami, Allah Taala semua lepaskan azab aku, akhir masuk aku dalam syurga Allah Taala." Nak ambil mana dia hari ni tata? Nak ambil mana? Ha, nak ambil tak leh ni lah. Pihak orang tina disuruh hari-hari itu kena minta maaf kepada suami. Sebab dia nak buat tak leh. Ha, ni dia panggil hukukul ibad antara suami dengan isteri. Kena pelak eik tu teh.
Dalam ilmu agama ni, ia kena mendalami, kena mendalami hukukul ibad. Hak kita dengan isteri ni tahu mana, isteri dengan kita tahu mana. So, kurang-kurang nak buat taklih, nak minta maaf. Ni apa panggil hak, hak ibtidai tu tel. Lepas dah ni nak buat taklih, tak ada kenapa kamu dapur ni maaf ni. Semua sanggup tu, insyaAllah. Tak ada kenapa kamu dapur ni. Orang jatuh pun nak maaf kat suami, tak ada kena pakai modal. Orang si isteri pun nak maaf kepada suami pun, tak ada kena pakai modal. Sebab nak we lepas pada hukukul ibad. Kita orang jatuh pun saat ni, nak boleh buat tak? Ada lah, ilah, ada ulik anak. Ustaz, lepas jadi anak tubih. Orang Tino tengok tu, tu tahu video lah ono. Ulik anak lagi, basuh baju lagi, nanok lagi, gendai telur lagi, lepas tu gula lagi, lepas masa tu lo je boleh buat habis kita kan. Ha, tapi tu benar ni kita kena minta maaf. Tengok, tengok ulama wak ni, ulama ala tabligh suruh wak ni kena semayah hajat. Kita akan jatuh, orang tina pun kena semayah hajat. Semayah hajat lah anak orang tina. Pah, ya sudah semayah hajat je doa. Ya Allah, aku mewidah kat suami kat ku, ya Allah, maka suamiku ni lah nak pimpin aku kepada arah kebaikan. Sebab aku ni sebagai perahu, ya, ya Allah. Pas suamiku, suamiku orang mengayuh. Pas kali yang mengayuh tak molek, pala perahu nyanyu. Apa lah? Tekok keboh. Banyak lah jadi ustazah-ustazah kat pondok tu. Banyak jadi cikgu-cikgu yah kat pondok tu. Tapi boleh orang mengayuh tak kena lah nyanyu pala. Nampak tak? Ha, tapi tu kena doa, ya Allah, wilah suamiku suami yang baik supaya dia pimpin aku. Dia orang ngayuh baik, perahu dia turut sungai lah. Baik, perahu turut sungai lah. Ha, tapi tu orang tina kena doa. Kena doa. Oh, deh, agama ni laik sungguh, tante laik. Deh. Mudah, ya, mudah tengok. Hukukul ibad ni tu hebat. Ah, nampak tak? Kalau kita berutih, kalau kita mengupak, kalau kita tak bertobat, tak pergi minta maaf. Kalau tuwe hak kita mengupak tak maaf, akhirat esok kena pergi cari. Kalau kita berutih, tuwe utih tak minta maaf, kena akhirat esok tak pergi cari. Sampai mahkamah akhirat esok, satu Allah Ta'ala kata, mahkamah aku dengan hamba aku. Mahkamah aku dengan hamba aku, aku mudah-mudah Tuhan kata. Tapi mahkamah yang kedua ni, hamba aku dengan hamba aku. Ha, ni aku tak maaf, kecuali sama-sama dia tu maaf dulu. Lepas kita dengan isteri ni kena buat maaf gimana nak boleh lepas orang tina hak dia saat ni, hak mobilan ni. Oh, kalau kira orang tina kau dah kecek pun dah jaga dah kehormatan kepada suami. Tengok di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Fatimah duk kecek dengan Ali. Fatimah orang comel. Lepas tu Fatimah dengan Ali ni bukan orang mengira bukan tamada tu teh. Fatimah dengan Ali ni orang mengira bukan orang tamada. Allah sendiri permang kepada Jibril alaihi wasallam royak kepada Nabi, ya Rasulullah, suami kepada Fatimah tu Allah Taala pilih syak dah. Nabi tanya, ya Rasulullah, piye suami kepada Fatimah? Nabi tanya Jibril, ya Jibril, siapa suami kepada Fatimah Allah Taala pilih syak dah? Iaitu Ali. Ali itu Allah Ta'ala pilih. Win nikah, suruh nikah dengan Fatimah. Ha, tahu mana tu? Satu kali, Fatimah buang-buang dengan Ali lah. Lepas tu kecek kelola tak sedap dengar. Kelola tak sedap dengar. Lepas tu Ali nampak muka berubah. Dalam berubah tu, Fatimah ya cek dah. Suami tak kena hati ni. Selalu dah kata, ya Habibit, irdo'ani, kekasih, maaflah pada amba ni. Kalau kita kecek jawi kak, beli maaf kat orang nah, maaf kat adik moh nah, orang silap dah. Ha tu. Beli maaf kat orang nah, beli maaf kat orang nah. Ha gitu. Duk keliling tawaf, tawaf. Tawaf ni panggil keliling dah, supaya kita tawaf batil lah. Keliling lama mana? Beli maaf kat orang nah, beli maaf kat orang nah. 70 keliling. Keliling tu, keliling beli maaf kat orang nah, senyum atik-atik beli maaf kat orang nah. Baru Ali senyum. Senyum berarti kata maaf lah. Bepas Ali maaf, Fatimah kata, beli, orang nak pergi jumpa ayah star, jumpa Nabi lah. Nak pergi jumpa, nak klik ngadu je. Nak klik ngadu, kata Allah, ayah, Ali buat kat orang itu lalu.
Orang salah sikit ya, nak minta maaf dia kena musing 70 kali. Nak kelip ngadu lah. Tapi berpah sampai jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata, ya Rasulullah, hei ayah, you know, beli buat kau orang gini-gini, buat you know. Orang silap kecep pen sikit ya kelola. Lepas tu, dia tarik muka masih. Lepas tu, orang pun minta lah maaf dia. Duk keliling dia ni 70 keliling, baru ya maaf. Hai, kau ana Fatimah? Baru ya maaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Fatimah, mung sebagai anakku. Nabi kata Fatimah, separuh daripada tubuh aku. Mung sebagai anakku. Ya Fatimah, jika lu tak kedainya, mung siapa aja, mung mati. Mung mati. Kau lekada Ali, mung tak maaf pada kamu. Mung mati celah tu. Aku sebagai ayah, tak semaya lagi jenazah kamu. Pesat aku. Tapi tu orang tina kena minta maaf. Yang ketiga orang tina juga kena bagi maaf. Ha, tengok tiga cara ni. Orang jatuh kena semaya hajat, orang tina kena semaya hajat. Orang jatuh kena minta maaf kepada isteri, orang tina pun kena minta maaf kepada si suami. Orang jatuh kena bagi maaf kepada si isteri, orang tina pun kena bagi maaf kepada si suami. Lah ana. Misalnya kita pergi minta maaf, kita ni pergi minta maaf, dek, maaf kok ber eh. Pas isteri kata, maaf ke apa ber? Allah ber, hak dek buat ber belakang. Ber belakang kalau hukum pekoh. Pas tu kalau dek minta bayar, ber kena bayar. Tapi dek kermak dengan percuma gitu. Mendinglah ber kena minta maaf. Si orang tina kena jawab lah, ber minta maaf bila? Ni dek minta maaf dah. Marah dulu orang minta maaf dah. Marah dulu tu orang maaf dah. Kalau ber minta maaf gini, marah dulu tu orang minta maaf dah. Ha tu si orang tina. Pas kalau orang tina minta maaf kita, kita pelak juga tu. Lena nak tanya royak orang jatuh. Buat orang mari tina mari minta maaf si isteri kita mari minta maaf. Wak keras supaya udah gebu. jadi cidik molek. Orang okay, kena beri maaf lalu lah. Tu baru jatuh. Ber minta maaf kok orang tak minta maaf apa? Allah orang kau ber tak ada rasa sakit hati sangat mengepek dak patah. Lapar ni keren. Oh, patut maaf apa lagi? Orang nak taat tak boleh kok ber banyak tak boleh taat, nak hormat tak boleh, nak kermat tak boleh, bagi kemudahan tak boleh. Kemudahan ni tak mana si isteri wi kemudahan kepada suami apa panggil ikram. Dalam mufhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wi aib segelah je si suami si isteri. Si suami kelik letih-letih, ya wi aib segelah. Ganjaran lebih baik daripada setahun pahala sunat. Aib segelah. Dah segelah aib, setahun pahala sunat. Setahun pahala sunat lah no. Syih hari puasa 12 bulan. Malam ambil pahisya ibadat sampai subuh. Supaya ngawi aib segelah kepada suami je. Ha tu segi kehormatan kepada suami. Ha. Maaf aku pun nak buat tak leh. Kita orang jatuh kena jawab lah no. Tuan, kita akan jatuh lah. Allah, dek, abai bila timo nikah, aku terima nikahnya dengan isi kahwin banyak tersebut. Abai maaf lalu dah kok dek. Sebab abai tahu, sebab abai ngaji sikit banyak kata nak buat tak leh. Abai tu abai maaf lalu. Semua sanggup tuan, insyaAllah. Ah, ha, patut nak minta tuan dah. Habislah bayar nak minta tuan dah. Neng hari Senin malam lasa. Kita dok buat panggil malam sabku zari. Kita mari hal ni kita bagi dua belah. Satu belah A. Belah A ni ambil sini sampai di kok bemok. Masuk belah A, kawasan A. Lepas tu satu kawasan lagi panggil kawasan B. Ha, kawasan B ambil sini sampai di kok rakok masuk gi kok tunjung kok dalam tu. Ang mari kok nyalimo kok ni lah dia panggil kawasan B. Ha, kita seminggu sekali hari Senin malam lasa kita mari sini. Ha, lepas tu, insyaAllah lah dengan izin Allah Ta'ala, kalau tak ada anggela ke apa, kita akan terus menerus dengan sapahi kemah. Amin, Tuan-Tuan. Lepas tu nak minta lah, nak minta Tuan-Tuan, nak minta. Nak minta ke apa? Dalam kerja kita, khahnya orang-orang lama ada dengan ni Tuan-Tuan. Kerja kita ni, ya learning Tuan-Tuan, apa panggil, supaya dengan mazahat lah. Dan supaya dengan mazahat. Tapi mazahat ni, ya jadi pak. Hak besar-besar, Syafi'i, Maliki, Hambali, Maliki, apa? Hanafi. Tapi kita ni dua. Alami dengan Sa'adi. Dah kita ni. Pak kita ni, hak alami kita ni nak jalan baik tartik dulu. Panggil tartik yang dibuat oleh Maulana Ilyas Rahmatullah Alaih.
Lah mana? Buat kerja mudah-mudah. Nah, kerja bad sign-sign. Dah, pujuk daya orang, tak kata ke orang, orang kata kita, kita maaf. Orang murid kita, kita maaf. Cari buku dengan orang tak langsung. Buat nampak nak tang cabai depan ke? Lekak ke kanan dulu lagi. Buat masuk ke kanan, nampak cabai kiri tu nak cabai kanan tang pula. Telik kiri dulu lagi. Jadi tak setapai langsung. Sebab kerja kita, sahabah, sang-sang. Nabi SAW, orang keliling Hawariyun. Orang keliling Nabi Isa, dia panggil Hawariyun. Tapi orang keliling Nabi SAW, dia panggil sahabah. Sahabah, bahasa Urdu, dia panggil dos, sang. Bahasa kita ni panggil sang. Ha, kita buat baik sang. Baik sang ni, dia kata, apa tak sang? Kelencai ke mari, hormat ke mari, tu sang. Tak ada pihak panah, ya sang. Lepas tu, kalau ada duit, kita bayar. Pas dia mau ada pak kita pun kita akan susah sungguh sepengambo ada duk saing dengan kawai gua susah sungguh. Tapi kalau kita ada kita kaya hari ni ku kaya buat mengok sabaya. Kita waktu duit 1000 habis dah tak ada dah. Tapi duk makan dengan demo tak berapa kali demo bayar 1000 2000 1000 2000 hari ni ku bayar. Demo tak apa ku jang. Ani saing. Kita susah, cara susah. Tapi sains kena timbang kemari. Ha, tartik yang dibuat oleh Maulana Ilyas adalah tartik dos sains-sains. Tak ada kata sepengambolan ni kan. Sepengambolan ni seolah kata kalau dalam kita ni sebagai orang yang tanggungjawab hak negeri, negeri Syia. Tapi tak. Kita sains-sains. Sains-sains. Tak ada sains tu. Tak boleh tunjuk kemari. Tunjuk kemari, lupi dengan lukno. Deh, orang panggil orang yang debeng dengan orang rakyat. Sainya, sain tak ada. Pak kalau tokeh dengan koli baik lain. Raja dengan rakyat baik lain. Tu tak nampak tak? Ha, sebelah kita ni, kita nak buat baik sain-sain. Kita tak say kata lebih gimari, sain-sain pakat buat. Nabi sendiri buat contoh tu, Nabi buat contoh. Dan Nabi duduk ramai-ramai, orang yang tak biasa kenal Nabi. Hei, bunyi khabar kata kawasan Mekah, orang duduk mengaku jadi Nabi. Muhammad bin Abdullah mana tuwe duk ramai bet ni? Tak kena, tak kena. Mana tuwe tuwe? Bangun. Amba dah hok neng. Tak kena. Aning lah pemimpin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas orang tanya Nabi pula, pia orang tanya Nabi Jibril. Jibril tanya, "Hengo apa?" Malaikat ni bahasa cemuru, malaikat bahasa cemuru kata, Allah Taala panggil Habib kepada Nabi ni, Habibullah, kekasih Allah. Bahasa cemuru dengar. Ha. Malaikat tu, yo tanya jak di Nabi Adam lagi. Nabi Adam ni tanya temu pia Adam. Tanya Nabi Ibrahim mu pia, tanya Nabi Nuh mu pia, tanya Nabi Musa mu pia, tanya Nabi Isa mu pia. Hebat-hebat belaka fak ni royak. Tapi tanya di Nabi sallallahu alaihi wasallam apa jawab pian Nabi? Tengok tu pemimpin dunia ni. Dunia akhirat pemimpin Nabi. Pemimpin radak dunia akhirat. Ya Muhammad. Malaikat yang tanya Nabi-Nabi. Ya Muhammad, kamu ni siapa? Nabi boleh rakyat tak kata, ya Habibullah. Boleh rakyat tak? Boleh. Tapi Nabi jawab apa ni? Tawadok Nabi. Nabi jawab apa? Aku ke? Aku adalah yatim piatu. Bepas dengar, tak ada kena hurai ke apa dah. Sebab kata yatim piatu. Malaikat kata, oh sahabat pun. Tuhan panggil kata, Habibullah. Dengan jawab pia kata, yatim piatu tu pun cukup dah. Ni, pemimpin. Kita tak ada nak lebih ke apa tu. Ha? Nabi kata, aku ni, yatim piatu. Aku pia. Aku adalah yatim ayah masa kandungnya 4 bulan lele ibu kandungnya aku. Lepas tu yatim mak pula masa dalam 2 tahun 3 tahun matilah. Tupai dia tu tak leh, tupai dia ni tak leh. Aku leh kadar miskin. Inilah aku. Habis tu kita jalankan tertik kasih saya. Ada gapo tete kita maaf gimari. Tete ingat deh, pihak kita ni kalau demo mari happy, kita ai. Insyaallah tete dah. Kalau demo mari bak keruh, kita manis. Kalau demo mari bak guru, kita lembut. Lembut mata. Halah mata. Hak nak tu teh we demo kata lek demo tu atau hak ni tak pakar sungguh hak ni. Tak ada jalan sungguh. Tak gak gih nak mapuh dah. Ha nak bet tu. Nak we lek kita ni tak ada pas sekarang. Lepas tu, bo tak ada sekarang tu kita rasa kata orang hak boleh jaga kita sungguh Allah. Kita tak boleh buat gapo.
Anak situ, kita tak boleh buat apa. Ya Allah, aku mumpung tahu, ya Allah, masyarakat tengok tak ada apa sekarang. Tapi ya Allah, mentolonglah, membantulah, ya Allah, aku tak ada apa. Hak tu nak. Habis tu nak minta tu teh, seminggu sekali, hari, senam malam lasa, hingga sampai etikah. Semua niat tu teh, insyaAllah. Hah, lama minggu ni pia nak etikah tu teh, berakit tangan. Hai kapung tak apa, nak minta tu teh. Hai, kena tak ramai ni. Tak apalah, tak ada nak kira dengan Argentina lagi dah. Minggu depan ni tu teh, kira dengan Argentina lah. Klik ni, klik malam ni, koyak lah dah. Namun lupa pula, esok sepak dengan nasi kabul, lupa pula. Malam ni, sudah makan nasi tagi, klik koyak kat Argentina kata, dek, minggu depan ben nak etikah di setan. Di sejik setan ni. Hapiyah tu teh, niat minggu depan nak etikah berakit tangan tu teh. Ai tak ramah juga minggu depan. Minta Allah kabul. Amin tuan-tuan. Amin. Patut salah silap dah. Salah silap. Learning tuan-tuan nak minta dah. Seminggu sekali di setan. Patut hari Ahad malam senang kita ada di cagu. Hari Ahad malam senang di cagu. Semua niat dah mem ya. Apa? Ah, bagi halqa